Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini tuh saya di rumah ibu di Sumberagung. Hari ini tuh sedang rewang kawan-kawan. Di sini orangnya udah pada keluar sendiri-sendiri. Ini saya baru aja nyampe sini lagi karena tadi itu baru keluar ambil misi, tapi misinya itu atrater kan. Tuh kok juga lagi buat konten. Oh ya, kemarin tuh ada yang request ke saya, kenapa enggak bikin konten. Oh iya ya Mas, oke Mas, siap. Bikin konten sama Koko ya, karena sama-sama repot nih, Koko lagi buat konten juga itu. Terus ini tadi bawaan saya. Ini saya belum minta izin sebenarnya. Tapi enggak apa-apalah. Mas ngapunten kula konten nggih. Ngapunten, nyuwun izin niki, kula konten. Mas Londo Channel, Mas channelnya. Ya sekalian mempromosikan channel saya kan ini yang tadi sama saya ambil misi. Misinya berantakan tapi udah makan duluan. Halo teman-teman, makan. Mendaki lembah. Wih, banyak banget kan nih tempat makannya. Aku mau njaluk izin lho Yan. Kurang njaluk izin tak konten. Nah ini Pak Nong. Sampean wargi Mas ya? Sampean wargi ae. Ki. Mangan wae ya. Aku sih wargi tapi sih wargi. Dadi cukup. Weteng Gus kaya wong bayi ya Mas, wis kaya wong meteng kok berat iki engko aku. Kondisinya siang hari kan kawan, udah jam 12 jadi udah azan. Nih itu di sana tempat apa itu pengambilan misi lah, menulis alamat untuk di nanti di terinasi. Kalau di kota apa ya namanya, kalau di sini tuh namanya tonjokan. Ya kondisi seperti ini. Alah, mangan sing penak sih Mas, mangan sing penak sih. Ini saya tak ikut makan juga lah daripada saya cuman lihat-lihat aja. Di sini tuh ada jeneng. Wih, mau tak buka ini. Nah, tuh kan, ada kelupaan. Wih, mantep banget kelupaannya. Soger dimakan siang hari. Waktu cuaca panas, wih, mantep banget. Ini ada sambal pecel juga. Terus di sana juga pecel lagi. Oh, kalau itu ada soto juga kan, kan. Saya tak ambil sotonya aja karena setiap hari udah makan kelupaan. Saya tak makan dulu aja kan, kan ya. Dan ini dia kan. Ini masih ngada-ngadai di sana di dalam rumah. Coba yang di dalam rumah saya lihat dulu. Nih, nanti diantar pakai mobil. Itu mobilnya udah dipersiapkan di sana tuh. Ini tepatnya di rumah Pak Tarno kan, di rumah Pak Tarno Sumberagung. Yang belum dapat undangan nanti bisa hadir kemari tanggal 16-17. Saya jadi ikut menginformasikan. Boleh ada apa tuh Mbak? Oh. Ini udah pulang duluan. Tuh yang di dalam rumah masih tata-tata. Diobrok ya Pak Non ya? Oh, akhirnya diobrok ya aja kan kawan. Di sini tuh seperti ini. Tonjoan aja bisa sampai ini kalau nggak salah 2000 tonjoan ya di sini. Jadi beberapa desa itu di sini itu. Tuh Mas Dwi udah ambil persiapan beda lagi. Ini udah mau persiapan. Sip. Siap berangkat dan tuh unit di sana. Tuh. Yuk silin saya mungkin ya.
Ini kan ini isinya nasi tonjoan. Tadi saya sudah sebutkan di sini itu tonjoannya saya tadi tanya 2000 orang kan tonjoannya. Jadi banyak banget. Acaranya tanggal 16, 17, 18 akhir kan. Ini udah mau diobrok ini saya mau siap-siap lagi berangkat. Ya, Bro. Golek aku. Heeh, sampean. Tukar kan dia ada nih obrok nanti dua motor. Ini udah banyak yang pulang kan tadi itu waktu masih pagi. Wih, orangnya banyak banget, penuh sampai di jalan-jalan. Karena ini kondisinya juga udah sekarang jam berapa ya nih? Jam 12:30. Ini mohon maaf untuk teman-teman semua yang komennya masih belum saya balas karena saya juga masih repot seperti ini. Mohon maaf banget, mengharap pengertian dari teman-teman kalau nggak bisa langsung respon. Ini masih pada repot juga. Ya alhamdulillah tadi itu saya baru aja minta izin dan ternyata diizinkan, alhamdulillah. Jadi bisa meneruskan konten kali ini. Ini saya tak mau ikut ini dulu kan. Jadi tak lanjut lagi nanti. Dan ini akhirnya saya udah pulang kan kawan. Tapi di sana masih belum selesai. Tuh masih udah banyak yang pulang juga. Aku tuh, wah aku pirang-pirangan yang gana. Gini, aku kan kali Soko neng Gunung Jingklong, terus neng gian, enggak terus neng gian pasar, terus neng gian Waru Siji, terus neng gian Gambang. Poh, aku jangan belajar-belajar. Saya tadi tuh belajar-belajar. Waduh, pokoknya ambil misinya salah, salah yang nyatep. Karo siapa mas? Karo Mas Dwi, karo Undul. Tiga orang, waduh. Becak ngerti tamang? Becak Panggurjo. Ngene. Ndak sipi. Panggurjo nek wong ewono. Wong ewu. Walah sewon. Pokoknya untuk hari-hari ini tuh ih. Banyak banget orang becekan. Mak, masak apa, Mama? Iwak. Iwak. Nang mbek wingi. Masak iwak apa? Iwak. Jus. Ini saya. Oh, ternyata masakan coba kawan-kawan ini. Apa itu namanya? Kambing daging kambingnya itu ibu saya dibuat apa kan kalau tepat ya, kalau saya itu hanya saya goreng, kalau ibu nggak tahu dibuat masakan apa. Wah ternyata orang tuh punya ibu dibuat apa ini, sini deh lodeh apa ini, iki di jangan biasa jangan biasa untuk semur apa ini jenis, apa jenisnya jangan gitu ya, jangan dok. Tapi cek, apa sih? Coba lihat kan, katanya kemarin tuh ibu saya dapat sapi loh, ayam daging sapi loh. Cabenya hijau-hijau. Tak nyalakan dulu. Cabenya hijau-hijau, terus ini ada kelapa juga, kelapa muda ini kan kawan. Terus ada lagi kulupan. Ini udah dikuras sama ibu, jadi bisa dibuka tuh. Wah, lah dapatnya wakeh banget ini, memang. Sembarang. Punya ibu saya ternyata masih banyak. Ini nggak tahu apa yang dibungkus-bungkus di dalam kulkas, kecap. Saya jadi buka-buka kulkas ibu kan. Terong, jagung. Lagi, apa lagi mungkin? Aku lali rakyat. Oh, ternyata ini kambing. Daging kambing, daging kambing. Ini saya nyalakan flashnya jadi agak nyulapi. Ini juga balik aja, Wan. Sama juga beda ya, beda juga yang ini, Koko. Alah, kayaknya kuis kosel aja nih. Jadi mati lo. Saya benernya udah capek kan. Jikun ya? Ya, apa tuh mau gara-gara jikun? Saya itu benernya
pedan serotok kesel kok ya ora gelem jiko mbiyen pedah kena. Oke kawan-kawan nih, mohon maaf video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, Mas Lonte Channel dan Mbak Yuni Channel, karena saya juga udah mau pulang kan. Oh, nanti apa jenenge gaya apa? Gaya motor lek antar apa jenenge? Lek nanu nonjok. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.